Pergi ke pasar membeli lampu, pulangnya membeli paku. Rebutlah jika mampu, akan kulepas jika dia mau. Anjay. Galak amat sih, Beb. Kayak apa? Kayak malaikat. Manaan dia malaikat galak? Ngeles aja. Lagian, lu sih galak bener. Udah kayak ibu kos nagih uang bulanan, tau gak? Nih sialan, gak dadap. Lu gak ada akhlak. Setan. Lu napa sih, Beb? Lagi PMS ya? Pantesan. Ya udah yuk, keluar. Kemana? Ya jalan. Ntar mampir beli nasgor di pengkolan, mau gak? Serah. Kalau es krim mau gak? Ya mau lah. Ih, autis lu, giliran es krim cepet. Ya udah buru, siap-siap. Iya, lu yang buruan OTW ih. Ya sabar, masih manasin motor dulu. Ya pokoknya jangan lama-lama, gua nggak mau nunggu. Lah, gua yang ngajak jalan kok jadi lu yang nggak sabaran sih. Berisik lu, keburu gua ngamut lagi nih. Ih, cewek PMS gitu amat ya? Udah amat, buruan OTW bego. Ya bawel. Muah. Najis. Biadab lu. Ternyata terlalu sakit berjuang sendiri. Jangan pernah kembali. Aku tidak ingin memeluk luka itu lagi. Jaga diri kamu baik-baik. Aku pergi ya. Mama gigit nih. Au.
Andai saja aku bisa melupakan masa lalu. Siregar gugur di medan percintaan karena saya kalah asik, kalah fisik, dan kalah materi. Tugas saya sudah selesai, saya butuh segera tenaga medis. Laporan selesai. Aku yang salah, selalu minta perhatian dari kamu. Selalu minta kabar dari kamu. Aku yang salah. Aku yang salah terlalu sayang sama kamu. Jadi perempuan itu harus punya harga diri. Jangan mengejar kalau sudah tidak dicari. Karena pada dasarnya kodrat perempuan itu dikejar bukan mengejar. Jangan berjuang kalau memang sudah dibuang. Kamu harus kuat. Jangan rapuh, nanti mahkotamu jatuh.